Halo. 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 Oh, ya ampun, awas. Ada apa, Terry? Tidak ada yang serius, hanya sedikit benturan saja. Hati-hati. Baiklah, tolong turunkan barang-barangku ya. Semuanya selesai. Kau sudah siap pergi sekarang? Hati-hati ya. Sampai jumpa, Terry. Terima kasih, teman-teman. Lalalala. Ada tikungan. Sebaiknya aku melambat. Ada apa ini? Aku tidak bisa melambat. Banyak surat yang harus kuantar hari ini. Awas! Ada apa ini? Teman-teman, ayo beraksi dan sampai ketemu di sini besok ya. Baik. Awas! Astaga! Ada sesuatu yang lewat, kan? Du-du-du, da-da-da-da-da-da! Awas, Kem! Maaf! Seseorang, tolong hentikan aku! Ini situasi yang serius! Aku harus melaporkan ini! Itu dia! Polly, Terry keluar dari jalan raya dan menuju jembatan batu di jalan nomor 7. Ya, aku mengerti, Heli. Polly, akan lebih baik kalau kau mengambil rute nomor 2, karena itu lebih cepat dari rute biasanya. Baiklah, ayo cepat kita ke sana untuk menghentikan dia. Heli, kau tetap awasi dia. Kami akan menunggu Terry di jembatan batu di jalan nomor 7. Baiklah. Terry! Heli! Aku tidak bisa berhenti, tolong aku. Jangan takut, Terry. Tim penyelamat dalam perjalanan untuk menolongmu. Tetap tenang dan tetap berjalan lurus ya. Oh, baiklah. Heli, bagaimana situasinya? Dia akan menuruni bukit sekarang. Baiklah, Roy, Amber, apa kalian sudah siap? Siap. Awas! 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 Sekarang! Amber, pegang yang kuat, jangan sampai lepas. Terry, sekarang kau selamat. Aku selamat. Halo, teman-teman. Hai, Tom. Brunner, kenapa kau membawa bola itu?
pertandingan kemampuan kalian akan segera dimulai. Aku sedang latihan untuk itu. 1, 2, 3, 4. Hei, Brunner. Mickey akan segera datang ke sini. Apa? 6, 7. Mickey akan di sini sebentar lagi. 8, 9. Mickey bilang tidak ada yang boleh mendekati setelah betonya dituang. 9, 10. Brunner, 11, apa 12. Kau dengar aku? Iya, aku dengar. Tenang saja, tenang. Rupa-rupanya dia tidak dengar, iya kan? Baiklah. Pev, aku tidak tahu. Dia akan memecahkannya sendiri. Ngomong-ngomong, Dam, apa yang harus kulakukan hari ini? Kau ikuti aku sekarang ya. 16, 17. Balikan remnya, jadi betonnya tidak mengeras. Hah? Di mana semua orang? Padahal aku mau menunjukkan penampilanku dengan betonku yang lembut ini. Sayang sekali. Iya. Keren sekali. Sangat bersih, kosong. Apa aku harus melakukan pekerjaan selanjutnya ya? Putar, 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 putar. Haluskan, haluskan. Tuan Builder, aku dengar ada banyak hal yang harus dilakukan. Iya, ada banyak yang harus dilakukan. Jadi apa yang harus kulakukan untuk memulainya? Tunggu sebentar. Sebentar lagi giliranmu. Maukah kau mengambil bolaku? Hei, Brunner. Sedang apa kau di sini? Apa? Sebaiknya kau jangan bermain bola. Bagaimana dengan lubangnya? Lubang? Lubang. Bagaimana ya? Berlatih untuk pertandingan pertunjukan keahlian, tapi bukankah kau harus melakukan pekerjaan dengan benar? Sebelum Tuan Boulder marah, pergi dan bekerjalah sekarang. Baiklah. Ngomong-ngomong, di mana bolaku? Sebaiknya kau ambil saja bolaku. Berbahaya membawa bola ke lokasi pembangunan ya. Berarti aku harus mengambil bolaku. Mickey, betonnya, kau sudah menuangkan betonnya ya? Tolong, tolong. Tolong keluarkan aku. Bagian betonnya sudah mengeras. Jika kita tidak mengeluarkannya, dia dalam bahaya. Kita bisa menyelamatkannya dengan bantuan aliran air yang kuat. Benarkah begitu, Eli? Benar. Aku pernah melihatnya. Aliran air dari bawah tanah yang mengangkat Poke. Benarkan, Poke? Baiklah, ayo kita lakukan. Roy, kau bisa melakukannya? Tentu saja. Roy, ayo lakukan. Baiklah, kita mulai. Tapi aku tidak bisa menggerakkan badanku dengan benar. Bagaimana ini? Jangan khawatir. Ini belum selesai. Semuanya mundur. Hei,
Aku duluan ya. Sampai jumpa. Kailok. Seperti asap hitam apa itu? Aku tidak bisa bernafas. Akan membosankan kalau asapnya berwarna putih. Asap hitam lebih menyenangkan. Oh, dasar anak nakal. Spooky, hai. Hey, Cap. Kau terkejut ya? Biar ku perkenalkan pada tongkat ajaibku. Apa tongkat ajaib? Itu kan rusak. Kenapa? Kau tidak suka ya? Hah? Kenapa? Tidak, maksudku nanti kau bisa celaka. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Tenang saja. Spooky, kenapa kau tidak melakukan pemeriksaan rutin? Tidak mungkin. Lagi pula, aku bisa pergi lain kali. Kau tidak mau pergi walau lain kali. Baiklah, aku tidak akan pergi hari ini. Kenapa? Aku harus membawa pos di pos ke pengisian baterai. Baterainya sudah habis, jadi dia tidak bisa jalan. Spooky, kau harus memperhatikan dirimu. Jangan khawatir, Cap. Aku sangat mengenal tubuhku. Sampai jumpa. Spooky! Ayo, kita bermain lagi. Berhenti dulu. Aku berhenti bermain. Kenapa ini? Kenapa? Spooky? Kau dari mana saja? Kau terlambat 2 jam. Maaf, Posti. Lihat ini. Sampai putih keluar dari hidungku. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Ada banyak paket yang harus kuantarkan. Aku tidak bercanda. Coba lihat ini. Aneh, ada asap beberapa saat yang lalu dari hidungku. Spooky, aku akan bermain denganmu nanti setelah aku selesai mengantar paket. Aku sibuk sekali, jadi bawa ke pos pengisian ya. Iya, baiklah. Spooky, hidungmu berwarna merah. Seperti Rudolf. Panas, tolong. Kebakaran? Apa yang terbakar? Tidak, paket yang berharga. Mereka bisa terbakar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kebakaran? Kebakaran? Semuanya segera pergi ke kantor pos. Baik. Apinya membesar karena angin. Ayo, semuanya bantu Roy. Aku akan bawa tabung pemadam apinya. Kita berhasil. Apinya sudah padam. Wow, apinya sudah padam. Melegakan sekali. Pasti cepat sampai.
Aku hanya perlu melewati terowongan itu. Bagaimana ini? Aduh, kenapa jalannya begini? Apa yang terjadi? Tidak, penghalang jalan lagi. Pasti karena hujan kemarin. Aku harus mencari jalan melewati terowongan. Bagaimana melakukannya? Aduh. Kalau begitu aku putar balik saja. Kau tidak akan jatuh. Kau janji? Ya. Lakukan. Ya. Tarik terus, dia bergerak. Roy, tarik lebih keras. Baiklah, ini dia. Yeah.
simsalabim abrakadabra. Tada! Kunci ini hebat kan? Saat di stasiun tadi, kunci ini disambar petir. Jadi sekarang dia bermagnet. Itu sangat menakjubkan. Kau bangunkan kami subuh begini hanya untuk trik sulap itu. Bukan sulap, tapi kunci ini berubah menjadi magnet. Baiklah, tapi bagaimana? Karena... Aduh, aku sulit menjelaskannya. Apa kau yakin tahu? Tentu saja aku tahu. Aku hanya tidak bisa menjelaskannya. Tim penyelamat, Jin di sini. Jin, seseorang merampok tokoku. Merampok tokomu? Apa? Perampokan? Seseorang mencuri pan-panku. Apa? Lihat saja kekacauan yang ditinggalkannya di tokoku. Ini benar-benar keterlaluan. Tenanglah, Tuan Wheeler. Bisakah kau katakan apa yang terjadi saat kau datang pagi ini? Baiklah, coba ku ingat. Aku sampai di tokoku sebelum fajar. Aku melihat seseorang bergerak di kegelapan. Aku takut, tapi aku dekati juga. Lalu dia melarikan diri dan membawa pan-panku. Apa kau bisa melihat wajah perampoknya? Wajahnya tidak jelas terlihat. Jadi bagaimana, Jin? Sepertinya kalau hanya jejak ban begini masih belum cukup. Karena ada lebih dari 100 mobil di kota Broom ini yang memakai ban sejenis ini. Ini jadi semakin membingungkan. Aku tidak percaya ada pencuri yang mencuri di kota Broom. Dengar, ada sesuatu yang lebih buruk dari pencurian itu. Apa itu? Karena sekarang semua orang saling mencurigai. Tuan Wheeler mencurigai semua orang yang datang ke tokonya. Posti dan Klini saling mencurigai juga. Dan orang-orang mulai mengatakan kalau Tuan Wheeler mencurigakan. Dia bilang aku mencuri bannya. Dia mengarang itu untuk melakukan penipuan asuransi, kan? Tidak mungkin. Sepertinya orang-orang di kota Broom saling tidak percaya satu sama lain. Bisakah Tuan Wheeler salah menghitung bannya atau mungkin dia menjual dan dia lupa menghitungnya lagi? Tidak, Roy. Aku sendiri sudah memeriksa inventarisnya. Baiklah, sekarang apa? Jadi siapa pencurinya? Baiklah, bisakah jawabannya ada di foto yang aku ambil? Aku punya pemotret tadi. Memang benar. Oh ya, Heli, kau hanya memotret dan tidak menyelidikinya. Apa? Aku mengumpulkan semua bukti penting. Benar kan, Polly? Iya, seperti itu. Apa itu? Kau di mana tongkat ajaib? Di mana tongkat ajaibku? Di mana kau? Tangkap pencurinya! Spocky! Oh ya ampun, Spocky, kau mencuri ban-banku. Ayolah, Spocky! Tidak, aku tidak melakukan apapun. Aku bisa mencuri. Semuanya tenang. Sekarang, katakan apa yang terjadi di sini. Sudah kukatakan, kami menangkap pencurinya. Aku bosan dipanggil pencuri. Iya, aku juga. Maaf, seharusnya aku menemukan petunjuk ini dari pertama. Itu tongkat ajaibku. Spooky, katakan apa yang terjadi. Mundur, Polly, sebelum kau menempel juga padaku. Mundur. Apa? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku hanya terkena petir, lalu tiba-tiba aku jadi begini, seperti ini. Petir? Kunci ini disambar petir dan sekarang menjadi bermagnet. Sekarang aku tahu apa yang terjadi. Tuan Wheeler, pencurinya bukan Spooky, tapi petir. Apa? Kalian ingat badai petir tadi malam? Tadi malam, Spooky terkena petir. Kemudian dia menjadi magnet. Dan ban itu menempel kepadanya. Spooky mencoba melepaskan ban-ban itu. Pada saat itu, Tuan Wheeler ke toko dan melihatnya. Berhenti pencuri! Tuan Wheeler mulai berteriak, membingungkan Spooky dan dia pun pergi. Dan itu jalan keluar misteri ini. Bukankah begitu, Spooky? Apa itu yang sebenarnya? Iya, aku ingin mengembalikan bannya, tapi semua orang di kota sedang sibuk memburu pencuri. Spooky yang malang. Rusak.
mana Stacy? Aku akan memakai stasiun pengisian kesukaanku. Baik, laksanakan. Aku rasa kita tidak bisa menghentikan dia dengan paksa. Dia terlalu bertenaga. Kalau begitu, kita harus cari tahu agar Klini bisa menghabiskan tenaganya. Menghabiskan tenaganya? Kita harus membawanya ke jalur latihan. Dia bisa menghabiskan tenaganya di sana dengan aman. Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana kita bisa membawa Klini ke sana? Jangan khawatir, aku punya ide hebat lainnya. Semuanya minggir! Tidak boleh membiarkan Klini mengejarmu. Baiklah, ya. Sekarang aku benci kakek.
Aku akan hati-hati. Ada apa dengan anginnya? Oh, Tuan Masti, ada apa kau datang ke sini? Aku datang membeli ban untuk cucuku Mini. Rudy dan Penny, mereka datang kemari dan membuat kehebohan besar. Aku tidak mengerti kenapa anak-anak sangat mengikuti gaya belakangan ini. Ban seharusnya awet dan kuat, bukan begitu, Wheeler? Ngomong-ngomong, aku mau melihat ban yang cantik. Apa itu namanya? Ban putri. Oh iya, aku rasa itu. Tunggu sebentar ya, di mana ban itu? Ah, ini dia. Penduduk kota Brooks, aku akan mengeluarkan peringatan badai. Semuanya segera pergi ke tempat yang aman dan tetap memperhatikan pengumuman selanjutnya. Jadi kusarankan pada kalian semua agar tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Terima kasih. Semuanya, kalian harus segera pulang. Baiklah, sampai jumpa. Mini, hati-hati ya. Baiklah, sampai jumpa. Ayo, Amber, kita berangkat. Mini, pelan-pelan. Kau bisa terpleset. Aku cemas memberitahu sesuatu pada kakekku. Apa itu? Iya, aku marah pada kakek pagi ini karena aku tidak suka pada apa yang sudah dibelikan kakek untukku. Oh, aku mengerti. Jadi kau mau minta maaf? Iya, aku tahu betapa hebatnya dan bagusnya ban itu sekarang. Bagus sekali. Tolong! Tolong! Itu kakek! Tunggu, Mini! Aku akan pergi memeriksanya. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita mendekatinya, jembatannya akan runtuh. Tuan Masti, bertahanlah! Aku akan memanggil tim penyelamat dulu. Baik. Kakek. Jangan khawatir, Mini. Tim penyelamat akan segera datang membantumu. Heli, aman. Holly, Roy. Siapkan talinya. Baik. Tidak, cepatlah. Jangan khawatir, Mini. Kami akan menyelamatkan kakekmu. Bertahanlah, Tuan Masti. Polly, jembatannya akan runtuh. Bagaimana ini? Baik, Roy. Tarik Tuan Masti setelah aku lepaskan bannya dari jembatan. Aku mengerti. Baiklah, kita mulai. Aku hampir selesai, Roy. Baiklah, sekarang tarik. Baiklah. Kakek, aku sangat mengkhawatirkan kakek. Kakek tidak apa-apa, Mini. Tapi ban barumu hilang. Maafkan kakek, cucuku. Tidak masalah. Aku senang kakek tidak apa-apa. Dan aku sudah mendapatkan ban yang bagus sekarang. Mini sudah dewasa sekarang. Aku ucapkan terima kasih pada kalian. Terima kasih, teman-teman. Sama-sama. Kami senang kau dan Mini baik-baik saja. Iya. Tada! Inilah piala broom yang akan diberikan pada pemenang hari ini. Wow, ini luar biasa. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Tentu saja Brunner. Semuanya sudah tahu tentang pertunjukan juggling bolanya Brunner.
Tapi Spooky juga sangat hebat kali ini. Spooky akan melakukan pertunjukan sulap. Pertunjukan sulap? Itu hebat. Aku juga sangat tertarik melihat pertunjukan Mickey dan Klini. Benar. Klini akan menampilkan pertunjukan mencuci piring dan Mickey akan memahat patung beton. Pasti kali ini akan sangat menyenangkan. Ngomong-ngomong, lakukan yang terbaik agar pertandingan ini selesai dengan sukses. Baik. Tuan Builder, apakah kita bisa melihat pertandingan Brunner? Iya, tenang saja. Ada sedikit waktu sampai pertandingan dimulai. Jika aku terlambat, akan melihatnya dari belakang. Tidak bisa, karena Dam masih harus menyelesaikan banyak pekerjaan di sini. Apa? Tuan Builder, apa aku masih ada pekerjaan? Kau harus membawa kayu dari pabrik kayu mengikuti jadwal untuk pembangunan besok ya? Aku akan ikut setelah pekerjaanku selesai. Sebaiknya kau pergi duluan dengan Max dan Foco. Tapi... apa? Tuan Builder. Apa kau baik-baik saja selama kau bekerja sendirian, Dam? Tentu, kalian cepatlah. Halo, Tuan Builder. Kau datang cepat hari ini. Ya, karena mereka terus mengerutu saja hari ini. Damku tidak ada di sini. Sebaiknya kau pergi. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia akan datang segera. Aku mengerti. Silakan. Tes 1, 2, 3. Heli, bisa kau pindahkan panggungnya ke kiri sedikit? Baiklah, Jin. Pasti lebih menyenangkan jika ada Dam di sini. Sekarang Dam masih ada di pabrik kayu. Oh, banyak sekali. Kapan selesainya? Kalau begini caranya, aku tidak bisa melihat pertunjukan Brunner. Baiklah, kalau begitu, aku akan tinggalkan semua ini dan kemudian pergi. Berat sekali. Dampu. Oh, ya. Dampu, seharusnya jangan terlalu banyak. Kau bisa kecelakaan. Tidak, aku baik-baik saja. Tidak masalah, aku bawa semuanya. Apa? Aku rasa kali ini aku akan membawa terlalu banyak. Jika aku tidak cepat, aku tidak bisa melihat pertunjukan Brunner. Ayo, semangat! Tidak! Oh, astaga, aku tidak bisa bergerak. Apa yang harus kulakukan? Di sana! Rumpur! Heli! Heli, aku tidak tahan lagi. Bertahanlah! Tim penyelamat akan segera datang! Itu mereka! Molly, di sini. Roy, jaga tempat ini dengan Amber. Baik. Ayo, kita atur tempat ini. Ayo. Sekarang sudah aman, Dam. Baiklah, terima kasih semuanya. Sama-sama. Kau tidak apa-apa, Roy? Ya, aku tidak apa-apa.